Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's your Bushaf back here again with another reaction. So banyak kali dah aku tengok dekat komen korang suruh aku react lagu ni kan. So yalah, permintaan korang aku cuba penuhkan semampu yang aku boleh lah. Bila aku berada masa free, aku terus buat video. Nampak tak? Committed lah. So tak nak cakap banyak, this video is sponsored by Okbar. Thank you Okbar. Siapa-siapa yang nak beli baju ataupun nak join movement yang cuba sebarkan positivity during this COVID-19 apa semua kan, boleh check diorang punya IG dekat bawah dan juga boleh pergi laman web diorang. Tak nak cakap banyak, aku buka dulu. Okay, this is belakang Bear Boy Aidiat dan juga Yap. Aku familiar dengan Yap je, tapi yelah kan. So tak nak cakap banyak, let's do it together. Piano. Tembak korang semua ke belakang. Woo. Jangan berani-berani pergi depan. Tembak korang semua ke belakang. Jangan berani-berani pergi depan. Yeah. No. Tembak korang semua ke belakang. Wow. Yeah. Cepat sikit. Stay back tempat korang ke belakang. Jangan stand depan aku, view aku jangan halang. Akal setakat-takat tu balasnya panjang seela. Yang punch kaki bangku kena sekolah. Kalau kera ada kata aku ilusi kaki tembirang. Like pula masuk sini aku tak boleh belera. Korang tidak bercabang sebab tu wajilat. Klaim lima tu ledakan ludah aku yang kan meredakan keberatan. Main suku kata til korang tiga suku. Punch pukul lima right cut. Tiga limanya buku rima kompleks. Kau tak boleh beli sila balapan. Kau beritu aku geli bila dengar. Korang kata aku lit tapi korang yang panas baran bars. Kau langsung tak fit buat pun setakat tak kamu buat. Oh tak korang semua lembab memang patut kena sidang. Korang kita kira cincai bat kakulet abai. Tempat korang semua ke belakang. Jangan berani-berani pergi depan. Tempat korang semua ke belakang. Jangan berani-berani pergi depan. Yeah. No. Tempat korang semua ke belakang. Yeah. Wah, dia punya no. Mixing style. Karya lu tersepit, gua ludah. Kena bohong lu mudah. Gua sorong lu murah. Gua borong lu sampah. Kat lorong gua fuck LGBT. Sekarang lu jami bingeli. Gua datang lu orang lari. Budak lu gua surgari. Sembang jebat. Sembang lebat hujan kari. Dekat belakang lu menari. Gua kat depan kejam isi. Kena cuit sikit panggil bapak. Bapaknya pun lebih kurang anak. Sakit maybe perlu donggan. Apa kru siapa lu siapa lu mana lu siapa tu lain lu tak ambil tahu. Check in game dengan luas setel lu awam pun semester lu stay satu semester. Tempat korang semua ke belakang. Jangan berani-berani pergi depan. Tempat korang semua ke belakang. Jangan berani-berani pergi depan. Yeah. No. Tempat korang semua ke belakang. Yeah. No. Jangan berani-berani pergi depan. Dari depan toleh. Budak belakang boleh. Jarang tengok kiri. Kanan aku lebih. Hidup macam Tan Sri. Makan aku kuaci. Kerja bikin music. Masuk dapur kuali. Susah senang buat karya. Tak ada orang percaya. Bila kaya kawan-kawan cari aku ke mana. Sekarang semua macam aku. Dulu semua turut aku. Dulu aku jadi aku. Dulu-dulu sama bantu. Corak mencongak. Gerakku sorak weh. Ramai yang borak. Tak ada yang gerak wow. Satu-satu wakil yang selalu-lalu terpinga. Yang tiru-tiru berkira. Yang sipu-sipu menggila. Hasil bertahun
sinar wah buat lu pegun. Mat silau kepala lu tu mentul. Tempat korang semua kat belakang. Jangan berani-berani pergi depan. Tempat korang semua kat belakang. Jangan berani-berani pergi depan. Oh, habis dah. Okey, aku cakap pasal video tak ada nak cakap apa sebab dia punya video tak ada, bukan official lyric video ke, bukan official music video ke, it's just a gambar, tajuk belakang, nama artis supported by Rifle or LQ Music kalau tak silap aku. Tapi yang aku paling suka dalam lagu ni kan, dia punya mixing ataupun apa rapper-rapper panggil, dia punya proses buat beat tu, mixing kan. Tapi dia punya mixing tu wow. Dia punya bass is on point. Dia ada banyak dia ada piano looping dekat belakang ikut irama yang dia orang buat tu kan. Lepas tu dia orang buat macam bounce punya bass tau. Macam bila kau dengar dia macam melantun-melantun tau. Dia bukannya macam 808 punya bass sangat. Dia macam more to bouncy punya bass. Aku pun tak tahu apa nama bass tu, tapi bass tu dia bukannya keluar selalu. Dia ada keluar time yang sangat spot on lah bagi aku kan. Lepas tu dia ada stop, dia ada pause, senyap sekejap, lepas tu sambung balik. It's really really good. Lepas tu daripada segi vocal, daripada segi rap, sejujurnya aku tak sure mana satu Bad Boy, mana satu ID, mana satu Yap. Aku cam sikit lah masa chorus apa semua kan. Aku cam tu memang suara Yap kan. Sebab diorang ni macam ada autotune semua dalam diorang punya suara. Tapi macam aku cakap, aku tak ada apa bad feeling against autotune. Aku memang tak ada halangan lah. Bukannya aku tak suka lah autotune kan. Daripada segi lyric wise tu, macam biasa is talking about macam mana susah dulu, macam mana bila dah senang sekarang, semua macam tu kan. Budak belakang ke, tak boleh pergi depan ke, something like that lah kan. Macam apa cakap, discrimination between artis ke, aku tak sure nak ulas secara mendalam sangat benda-benda macam tu kan. So tapi daripada segi lagu, sebagai seorang pendengar, this song is quite nice. Sangat catchy. Dia punya chorus, orang cakap apa, melekat. I really like it. Thank you yang mana recommendation, yang recommend aku dekat apa untuk dengar lagu ni. It's really good. I'm glad I react to it. Dan yeah, itu je lah. So terima kasih kerana menonton, terima kasih kerana bersama saya, dan terima kasih juga kepada sponsor saya. Dan jangan lupa check video saya yang akan datang. Subscribe gratis. Okay lah. Assalamualaikum. Bye bye.